Edward Nano. Kick off babak pertama sudah dimulai, dan untuk melengkapi jalannya pertandingan selanjutnya atau kick off babak pertama ini akan diliput oleh Bang Haji Wawan Siawan dari studio ini, lapangan sepak bola Porsekem. Kami ucapkan selamat menyaksikan. Ya, terus-terus babak pertama antara kesebelasan Terhadap Puri dan kesebelasan Persada Ribat sudah dimulai tadi kick off. Babak pertama baru saja beberapa saat dimulai, kita nantikan secara terjadi lemparan ke dalam kali ini untuk kesebelasan Terhadap Puri. Pemain nomor punggung 2 nampaknya Hadi lakukan sudah secara berikan kepada Haji Yudi Basutya. Namun kandas sebelah di kaki pemain nomor punggung 9 dari kesebelasan Persada Ribat yaitu Nafis. Kita lihat secara penjaga gawang Subur nampaknya lakukan sudah berikan kepada pemain nomor punggung 13 yang disebut Tommy. Jadi tinggi datangnya bola secara kiri kan sudah dipotong saja oleh pergerakan bola tadi oleh pemain-pemain Terhadap Puri. Pemain nomor punggung 15 kali ini Makmun kiri kan sudah kemuka kepada pemain nomor punggung 10. Ada pemain Makmun masih terlihat kerjasama, ada Nasir Salasa di sana secara jadi perputaran surutan cukup menarik berikan sudah kepada Makmun. Makmun berikan ke belakang lagi kepada pemain nomor punggung 17 Santoso. Makmun umpan tarik secara kita lihat secara masih ada pemain-pemain dari sana, ada selamat-selamat kiri kan sudah buka langsung saja dihalau. Ada pemain nomor punggung 4 nomor punggung 11 yaitu Santoso. Kita lihat secara menjaga gawang Herman tidak keluar nampaknya secara dari kesebelasan Terhadap Puri. Kita lihat secara Herman angkat sudah bola dan kaki kanan berikan sudah kepada pemain Tarso yang dituju, namun kandas bola di kaki pemain punggung 3 kali ini Uci Sandusi melakukan pelanggaran pemain nomor punggung 11 nampaknya itu Santoso tadi terhadap Uci Sandusi. Terjadi tendangan bebas secara untuk kesebelasan Terhadap Puri yang dilakukan oleh pemain Uci Sandusi, pemain yang cukup dikenal di Persita Tangerang. Secara kita nantikan secara Uci Sandusi dengan kaki kiri kirikan sudah, namun penjaga gawang Subur nampaknya cukup baik nampaknya dalam menyelamatkan tendangan yang dilakukan oleh Uci Sanusi tadi kirikan sudah kepada Nasir Salasa. Maksudnya kita nantikan secara dihadang saja oleh bola oleh pemain nomor punggung 14 lakukan sudah Uci Sanusi. Terjadi pemantul bola kita nantikan sementara di situ Haji Salam kirikan sudah kepada Haji Yudi yang ditumpuk dikawal ketat oleh pemain nomor 5 tadi. Kita lihat secara dari kesebelasan Terhadap Puri yaitu Ucup, dan bola secara sudah keluar tendangan bawah saja untuk kesebelasan Persada Ribat. Kita lihat secara akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 9 Nafis. Nafis secara mundur ke belakang. Kita lihat Nafis dengan kaki kanan kiri juga berjaga kepada Nasir Salasa. Ditumbuk saja bola oleh pemain nomor punggung 17 Mudini. Datang lagi pemain nomor punggung 3 dari kesebelasan Persada Puri tadi. Kita lihat nomor punggung 13 Tommy. Kita nantikan secara ada Nasir Salasa di sana. Hadang saja bola. Sementara lakukan juga berikan saja bola kepada pemain nomor punggung 13 yaitu Tommy tadi. Kita lihat secara penonton sementara terjadi tadi serangan Larso kerjasama. Kita lihat pemain nomor punggung 4 dari Rusli Rusli kirimkan sudah muka kepada pemain Yanuar kirimkan ke belakang pada pemain nomor punggung 4 yang dituju tadi Rusli. Kita lihat secara penonton lakukan sudah sementara main nomor punggung 6 nampaknya Masri kirimkan sudah ke belakang kepada Nasir. Colong saja bola tadi situ nampaknya pemain Haji Yudi langsung saja dihalau bola oleh pemain nomor punggung 13 Mudini. Sementara jatuh bola di kaki pemain-pemain Terhadap Puri lakukan sudah angkat ke depan kepada pemain Mudi yang dituju secara akan tetapi secara bola sudah dibuang oleh pemain Ucup dari kesebelasan Persada 5. Lemparan ke dalam secara untuk kesebelasan Terhadap Puri akan dilakukan oleh Haji Salam kirikan sudah muka umpan tarik ahai. Hampir saja secara dipotong oleh sundulan kepala oleh Haji Yudi. Kita nantikan pemain yang selalu mengacungkan jempol ini. Kita lihat secara kita nantikan ya. Sementara pemain nomor punggung 6